Mobil ini tiba-tiba menabrak seorang anggota Satlantas Polres Klaten yang tengah bertugas dan terekam CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat korban sedang berdiri mengatur lalu lintas di pinggir jalan, tepatnya di lampu lalu lintas Simpang 5, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian datang sebuah mobil dari arah Boyolali yang mengarah ke Yogyakarta. Diduga pengemudi kurang konsentrasi dan tengah menggunakan ponsel saat berkendara dan langsung menabrak korban hingga mengalami luka berat. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban pun akhirnya meninggal dunia. Ya, kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan ke tersangka bahwa tersangka itu mengakui bahwa memang dia lalai. Dia tidak melihat pada saat akan berbelok ke arah alun-alun, dia tidak melihat karena pandangan dia tidak ke depan tapi menoleh ke kiri. Dan itu juga kita lihat rekaman CCTV, ada indikasi juga bahwa yang bersangkutan itu memegang handphone. Kini, kasus ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Klaten dan menetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Dari Klaten, Jawa Tengah, Sigi Aji, RTV.